Koordinat Cakra Nusantara. Latar belakang. Pelayanan kesehatan tradisional empiris merupakan pelayanan kesehatan tradisional yang berasal dari warisan budaya bangsa yang sifatnya turun-temurun. Terdapatlah satu teknik pengobatan tradisional yang ada di wilayah Jawa Barat berasal dari Sumedang yang bersumber pada kitab Nabada Tawala Raksa Jasad dengan menitik beratkan penyembuhan klien pada perbaikan keseimbangan sistem tubuh. Secara turun-temurun kitab tersebut diwariskan dari generasi pertama hingga sampailah pada Buya Agus Muslim. Terapi modalitas yang dipelajari dan digunakan adalah terapi GM Raksa Jasad. GM diambil dari nama penggagas yaitu Agus Muslim. Raksa Jasad adalah kitab pengobatan Nabawadatala. Teknik terapi GM Raksa Jasad ini dikenalkan sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang. Kemudian pada tanggal 12 Juli tahun 2018 Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad atau PGRJ dibentuk sebagai organisasi legal bagi para terapis GM terapi. Kemudian pada tahun 2021 mendapat pengakuan sebagai profesi penyehat tradisional Gusmus Raksa Jasad dari negara dengan dibentuknya lembaga sertifikasi profesi PTGMRJ di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dengan nomor surat keputusan KEP 2146 BNSPX 2021. Sejarah pendirian Koordinat Cakra. Koordinat Cakra Nusantara didirikan oleh Buya Gusmus sebagai pendiri Gusmus Raksa Jasad pada tanggal 1 Mei tahun 2013 di Sumedang. Berkedudukan di Dusun Simedang RT 05 RW 01 Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan nama Koordinat Cakra GMP dan dipimpin oleh Master Yayat Hermansyah. Kemudian seiring dengan pembaharuan visi dan misi pada tanggal 27 Agustus tahun 2022 berubah menjadi Koordinat Cakra Nusantara. Nilai filosofis nama dan lambang Koordinat Cakra Nusantara. Berdasarkan makna filosofis dari nama Cakra Nusantara adalah orang-orang pilihan khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang, di mana orang-orang tersebut mempunyai karakter yang unggul yaitu orang-orang mampu mendengarkan atau memahami, melakukan dan memenangkan, sehingga mampu menjadi pemersatu atau perantara seluruh anggota Gusmus Raksa Jasad di Indonesia dalam mencapai impiannya. Oleh karena itu Koordinat Cakra Nusantara mempunyai moto, sehat dan sejahtera bersama. Hal ini terangkum dalam lambang Koordinat Cakra Nusantara yaitu padi dan kapas melambangkan sehat dan sejahtera. Tulisan Cakra Nusantara melambangkan orang-orang pilihan yang mempunyai karakter unggul yaitu mendengarkan, memahami, melakukan dan memenangkan sebagai perantara atau pemersatu bangsa Indonesia. Logo GM melambangkan logo kebesaran ilmu dan penerus ilmu Gusmus Raksa Jasad. Visi dan misi Koordinat Cakra Nusantara. Visi Koordinat Cakra Nusantara adalah membentuk pengobat tradisional yang berilmu dan berakhlak dan bermartabat dalam mewujudkan sebuah penataan hidup berdasarkan penataan Islam yang hanya atas ilmu Allah lah kita bisa hidup dan menghidupi. Misi Koordinat Cakra Nusantara adalah 1. Berorientasi pada prinsip 333, 100, 2. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pada anggota melalui pengembangan diri dan kursus dan pelatihan penyehat tradisional berbasis insutri yang mampu menjawab tuntutan masyarakat, keilmuan dan mampu bersaing secara global dan berperan serta aktif dalam pembangunan kesehatan sesuai dengan pilar koordinasi. 3. Bekerja atas petunjuk ilmu sesuai dengan pilar patuh. 4. Mewujudkan komitmen terhadap diri sendiri maupun orang lain sesuai dengan pilar komitmen. Tata kelola Koordinat Cakra Nusantara. Thank you.
kegiatan dan kinerja koordinat Cakra Nusantara. Program kerja koordinat Cakra Nusantara disusun mengacu pada visi dan misi koordinat dan Gusmus Raksajasa, yaitu sebagai berikut. 1. Mingguan. Koordinasi rutin seminggu sekali setiap malam Senin. 2. Bulanan. Koordinasi gabungan online ataupun offline yang bertujuan pengembangan jaringan dan evaluasi kegiatan lapangan. 3. Tahunan. Eduwisata dan Gotra Aula koordinat di Nabada Tawala. 4. Temporal. Pelatihan berbasis industri GM terapi bagi kelas magang dan lanjutan. Seminar offline pengembangan diri di Gusmus Raksajasa, menyelenggarakan momentum khusus Gusmus Raksajasa.